Halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah, teman-teman, kali ini saya mau coba bikin konten tentang proses balik nama suatu kendaraan dan bayar pajak 5 tahunan karena sekarang sedang ada promo atau program balik nama gratis dan denda-denda itu dihapuskan dari bulan Agustus sampai Desember 2021. Nah, jadi saya pengen tahu nih, beneran gak sih Bapenda itu beneran gratis biaya balik namanya, terus prosesnya mudah atau enggak, dipersulit atau misalnya ternyata emang beneran mudah. Kali ini saya mau langsung coba urus-urus sendiri tanpa calo, tanpa perantara, saya urus sendiri bagaimana proses balik nama kendaraan dan perpanjang pajak 5 tahun. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, langsung aja ke videonya, check this out. Nah teman-teman, jadi kendaraan saya motor ya, saya mau bahas motor, tapi motor ataupun mobil tuh sama aja, mau proses balik namanya atau perpanjang 5 tahunnya. Kebetulan motor saya tuh belinya motor bekas ya, atau alias second. Jadi saya mau coba balik nama dan kebetulan pajaknya juga dia habis kalengnya 5 tahun. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan, pertama tuh kita cabut berkas dulu, surat-surat atau berkas kendaraan motor atau mobil bekas ke Samsat yang terdaftar. Nah, contoh motor bekas saya tuh ternyata terdaftar di Samsat Pajajaran dan KTP saya terdaftar di Samsat Kawuliaan, jadi beda wilayah ya teman-teman, otomatis kita harus cabut berkas dulu. Nah, bagaimana cabut berkasnya? Ini dia videonya. Sekarang saya udah di Samsat Pajajaran nih, lagi mau cabut berkas buat balik nama, katanya gratis. Kita coba aja teman-teman ya. Yang pertama ini berkas-berkasnya difotokopi dulu semuanya. STNK, BPKB, KTP, terus pakai materai, pakai kwitansi juga, pakai materai. Ternyata udah fotokopi berkas-berkas, disuruh ke gudang arsip buat ngambil berkasnya kali ya, cabut berkas. Jadi tadi salah, bukan ngambil formulir, tapi kita cabut berkas dulu di gudang arsip nih. Di mana nih? Gudang arsipnya di sebelah sana nih, teman-teman. Ini Samsatnya Samsat Pajajaran Kota Bandung. Gudang arsipnya sebelah sini. Ini gudang arsipnya, ini berkasnya kita simpan dulu. Ada dua nih, yang belum booking PWA, yang sudah booking PWA. Yang belum booking sini apa ya? Nah, yang belum booking di sebelah kiri ya teman-teman. Yang booking ada sebelah kanan. Jadi ini ruang gudang arsip. Nanti kita tinggal tunggu dipanggil aja. Nah, setelah cabut berkas teman-teman, tadi kan saya udah jelasin datang ke Samsat Pajajaran, terus kita kumpulin ya berkas-berkasnya seperti yang pertama tuh STNK, BPKB, kwitansi pembelian motor atau mobil bekas, dan KTP ya, itu difotokopi semuanya rangkap 3. Kwitansinya jangan lupa pakai materai yang 10.000. Jadi disiapin berkas-berkasnya untuk pengambilan berkasnya atau cabut berkas teman-teman. Nah, itu. Tapi biasanya kalau teman-teman bingung, kita langsung aja ke tempat fotokopian di Samsat tersebut ya. Nanti kita bilang aja, "Om atau Pak, ini saya mau fotokopi buat cabut berkas
kendaraan motor atau mobil. Nanti sama tukang fotokopinya disiapin 3 kali kopian kalau nggak salah, dan langsung ya bayar. Cuma anehnya tuh bayarnya tuh emang agak mahal ya, beda sama tempat fotokopian biasa. Kemarin tuh saya fotokopi 3 rangkap, materai 1, dan ya kuitansi 3 juga, sama 3 rangkap juga, itu kena 30.000 teman-teman. Padahal kalau saya hitung-hitung itu cuma kena di ya 20.000 lah, kurang lebih lah segituan. Cuma lebih mahal sedikit, ya wajar lah mungkin karena di Samsat kita butuh ya. Nah, seperti itu. Langsung setelah kita cabut berkas, kita langsung ke Samsat tujuan. Nah, ternyata setelah saya ke Samsat tujuan, Samsat Kawuliaan, itu nggak bisa langsung daftar buat balik nama. Karena dari tanggal 14 ya, tanggal berapa belas gitu ya, ternyata daftarnya tuh harus pakai online. Jadi pakai aplikasi via WhatsApp namanya si UA. Jadi kita daftar, nanti klik aja chat punten kayak gitu, nanti ada pilihan-pilihannya, tinggal pilih teman-teman mau ke Samsat mana, tujuannya mau pajak setahunan, 5 tahunan, balik nama di situ ada teman-teman. Nah, karena hari itu saya udah cabut berkas lalu pergi ke Samsat tujuan, dan ya akhirnya jong karena harus daftar online ya teman-teman, saya balik lagi. Jadi saya daftar dulu via online WhatsApp, dan saya datang di hari kedua setelah daftar ya. Itu bisa milih loh teman-teman, jadi ketika kita daftar online bisa milih harinya mau hari apa, dan disesuaikan dengan waktu yang kita punya. Nah, seperti itu. Nah, prosesnya seperti apa balik nama tersebut di Samsat Kawuliaan, ini dia videonya teman-teman. Jadi langsung udah daftar online, di scan barcode nya ya Pak? Iya. Di sini Pak, antri. Jadi daftar ke si UA dulu ya Pak ya? Iya, daftar lewat itu tuh, nomor itu ada di vendor. Oh iya, oke. Kasih Pak. Fotokopi dulu Pak. Ini lagi dirapihin sama petugasnya teman-teman. Oke, udah dirapihin. Nanti tunggu petugas dikasih formulirnya aja sama PPKB, KTP, buat cek-ceknya. Nah, formulirnya diserahin ke petugas. Setelah diverifikasi, kita serahin berkasnya ke bagian cek fisik. Nah, ini bagian cek fisik. Nanti diserahin aja berkasnya, nanti ditunggu dipanggil, diserahin berkasnya kembali. Ini lagi cek fisik karena tadi udah berkasnya udah diverifikasi. Udah dicek fisik. Nah, ini cek rangka, cek mesin ya, nomor rangka, nomor mesin. Kalau udah di gesek berkasnya, kita balikin lagi ke yang tadi tuh, yang cek fisik kendaraan wajib hadir. Nah, itu. Nah, ini arsip udah dicek ya, udah beres, udah cek fisik juga, tadi udah daftar. Kita langsung ke bagian BPKB katanya. Di ini di atas ya, bagian atas. Ini langsung masuk aja ke pajak progresif katanya. Sini Pak. Nah, ini berkasnya simpan di sini ya. Ini di loket pajak progresif. Berkas-berkas yang tadi disimpan di sini buat dicek di verifikasi. Oh, langsung ke loket BPKB nih. Udah dipanggil. Oh, di sebelah sana tuh. Langsung kita ke loket BPKB teman-teman. Udah dipanggil. Ini bagian informasi. Loket berapa Pak? Ke loket 1B nih. Ini berkasnya. Kita langsung ke loket 1B. Masukinnya di sini kali ya. Pendaftaran BBN 2. Di sini Pak ya? Sama Haja RD Mulyati. Ini dia. Nah, ternyata teman-teman bukan langsung ke loket 1B ya,
aduh salah informasi ini, jadi prosesnya jadi lama ya. Saya nunggu bisa sampai 1 jam lebih, gila lama banget. Itu lumayan kesel ya teman-teman, padahal cuma salah informasi jadi efeknya panjang banget. Nah ternyata bukan ke loket 1B tapi ke loket BPKB online. Di situ kita serahin berkasnya dan tunggu untuk dipanggil lagi buat bayar penerbitan BPKB baru, karena ini prosesnya balik nama ya, atas nama kendaraan pemilik yang baru. Nah, setelah itu baru kita pergi ke loket 1B. Nah, di situ kita serahin berkas yang kita terima dari BPKB, loket BPKB online, kita serahkan ke loket 1B, kita isi nama, nomor HP dan lain-lain dan tunggu dipanggil lagi. Nah, di situ prosesnya tuh lama lagi teman-teman, saya nunggu sejam lagi. Gak tahu kenapa ini prosesnya tuh lama banget, padahal ya secara logika emang harusnya cuma verifikasi biasa ya. Udah gitu kita ditunggu panggilan untuk bayar STNK dan plat nomor ya. Jadi STNK 5 tahunan nanti kita dipanggil, kita bayar di loket 2B. Nah, jadi bayarnya tuh yang pertama di loket BPKB online dan yang kedua di loket 2B, yaitu untuk bayar STNK dan plat nomor yang baru. Nah, setelah bayar kita disuruh nunggu lagi nih teman-teman. nunggu lagi. Dan nunggu yang ketiga ini kurang lebih saya di 30 atau 40 menitan. Jadi totalnya tuh bisa 3 jaman lah ini untuk satu loket, lama banget ya. Nah, setelah itu saya dipanggil, ada diserahkan STNK yang baru atas nama saya sendiri, dan untuk pengambilan TNKB atau plat nomor tuh kita di gedung belakang ya, kalau di Samsat Kabulayan tuh di bagian belakang. Nah, ini udah beres, kita langsung aja ambil si plat nomornya. Nah, itu. Nah, setelah proses selesai teman-teman, kita dikasih STNK ya yang tadi, terus kita tinggal ambil aja plat nomornya ini di bagian belakang gedung ya, bagian penyerahan plat nomor. Begitu selesai. Nah teman-teman, jadi proses balik nama itu atau perpanjang 5 tahunan kaleng ternyata mudah teman-teman. Jadi nggak usah kita pakai calo ataupun perantara, kita urus sendiri aja tuh bisa. Cuma ini sayang itu emang memerlukan waktu ya, bagi orang yang nggak sabaran tuh memang kesel teman-teman. Kita perlu waktu sekitar 2 hari. Nah itu paling cepat. Cuma sayangnya tuh saya agak ya kecewa lah ya. Kenapa? Karena saya datang tuh pagi-pagi jam 7 nomor urutan pertama, tapi tetap ketika saya proses itu saya dapat urutannya tengah-tengah atau terakhir lah, saya nggak ngerti itu kenapa di situ teman-teman. Jadi prosesnya tuh emang mudah sebenarnya, cuma waktu aja nih teman-teman yang membuat kita tuh agak kesal menunggu ya. Jadi harusnya kita lebih sabar lagi lah. Gak tau kenapa itu bisa lama, saya gak ngerti, saya juga gak tanya-tanya, cuma udah kesel lah kemarin, agak kesel. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Dan biaya yang saya keluarkan teman-teman kemarin tuh cuma bayar pajak STNK, terus bayar penerbitan STNK, bayar penerbitan apa nih? Ini di sini nih. Dan yang terakhir bayar penerbitan BPKB baru karena saya balik nama. Nah itu dia. Jadi prosesnya mudah banget dan biaya balik namanya emang hilang teman-teman. Jadi nol, cuma biaya penerbitan BPKB aja. Ya nah, lumayan lah teman-teman, berapa ratus ribu. Jadi mending urusin sendiri, prosesnya mudah. Kalau misalnya teman-teman berkasnya satu wilayah itu nggak usah cabut berkas. Jadi tinggal urus-urus langsung aja balik nama dan bayar pajak atau STNK. Nah itu dia. Ya mungkin segitu teman-teman informasi dari saya vlog kali ini. Mudah-mudahan informasi dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara proses balik nama dan benar nggak sih biaya balik nama itu gratis. Nah ini dia informasinya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Salam Eka TV.